Seterusnya di Hlah, kita nak bersembang tentang acara kemuncak Toyota Gazoo Racing yang berlangsung di Technology Park Malaysia dan antara artis yang terlibat, of course, Fatah Amin, Jananing, Syukri Yahya, Diana Daniel dan ramai lagi. Betul tu Yahya Zahid. Dan kata Fatah Amin, sebenarnya dia seronok sangat dapat sertai acara ini kerana dia dapat belajar benda baru dan dapat berpeluang untuk bertemu dengan peminatnya. Jom bersama Fatah. Toyota Gazoo Racing yang bakal berlangsung pada 24-25 ni, final dia kan. Tapi mungkin boleh share dululah macam mana pengalaman sepanjang menyertai Toyota Gazoo Racing ni. Itulah nak kata pasal pengalaman ni, of course lah, pengalaman yang paling banyak saya dapat adalah dalam perlumbaan kereta lah. Yang sebelum ni memang saya tak tahu langsung pasal kereta, racing car ni memang tak tahu langsung, memang tak pernah bawa. Dulu waktu kecil-kecil je main game saya kan, Daytona. So Toyota, terima kasih kepada Toyota lah sebab bagi saya belajar, pergi kelas daripada tahu daripada A to Z pasal racing. Dan alhamdulillah kita dah habis dah few racing sebelum ni, and then sekarang ni dah last race untuk Toyota Gazoo Racing. Yes. Dan bagi you sendirilah personally, apa yang menarik sepanjang menyertai racing ni? So sebenarnya paling menarik adalah sebab dapat jumpa fans lah. Sebab kita pergi tour hari tu, pergi JB, Penang. So fans-fans yang memang susah nak jumpa kita kat KL. So bila adanya Toyota Gazoo Racing ni, ini adalah kiranya peluang untuk mereka daftar sebagai super fans and then dapat jumpa, tarik gambar. Even Toyota pun ada bagi giveaway untuk mereka. So ini yang bagi saya adalah salah satu carnival yang boleh mendekatkan antara selebriti dan juga peminat. Yes. Okay. Dan pada hari yang final tu nanti, 24-25 ni, mungkin boleh share sikit apa antara aktiviti-aktiviti menarik pada hari tersebut yang peminat mungkin boleh join sekali ke? Banyak aktiviti menarik sepanjang carnival Toyota Gazoo Racing. Even kita dah buat sebelum ni, seperti fans boleh daftar super fans. So diorang ada satu tempat untuk mereka berkumpul sekali dekat dengan selebriti, dekat dengan pit kereta selebriti kegemaran mereka. So selain daripada itu, Toyota, macam saya cakap, Toyota ada bagi barang-barang, sikap, t-shirt, payung, giveaway untuk fans. Selain daripada itu, ada banyak lagi aktiviti macam ada persembahan artis, ada juga jualan bus-bus, so barang-barang Toyota. So tapi rasanya yang paling best, yang paling fans suka adalah dapat tak gambar dengan selebriti. Jomlah datang join kita orang. Datang beramai-ramai dan join saya dalam TGR Season 1 Finale. Kita jumpa di sana, okey? Bye. Toyota, all about the drive.